Tom DeLonge resmi kembali ke Blink-182, siap rilis lagu baru hingga tur dunia. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Grup musik pop punk Blink-182 saat ini tengah mengebohkan jagat maya setelah para penggemar setia mereka yang terus menanti-nanti kabar dari band tersebut. Aktif di dunia musik sejak 1992, band ini dikabarkan akan kembali merilis album hingga tur dunia. Ketiga anggota Blink-182 yaitu Tom DeLonge, Travis Barker, dan Mark Hoppus dengan resmi membuat pengumuman di Instagram mereka. Salah satu personil mereka yaitu Tom DeLonge juga membuat penggemar terkejut karena dipastikan akan turut kembali bersama band ini. Banyak para penggemar memenuhi kolom komentar Instagram mereka, terutama dari para influencer centang biru yang juga menantikan mereka untuk segera kembali. Seperti diketahui, Blink-182 sempat memutuskan hiatus pada 2005 bersamaan dengan Tom DeLonge yang memfokuskan pada band Angel and Airwaves. Namun kemudian di 2009 mereka reuni dan merilis lagu baru hingga tur dunia. Setelah itu, Tom juga diketahui memutuskan hengkang dari band tersebut serta turut serta dalam penelitiannya mengenai UFO sampai memproduksi suatu acara bernama Unidentified Inside America UFO Investigation di History Channel. Desas-desus Sony band ini sebelumnya sempat muncul di kalangan penggemar setelah Mark Hoppus didiagnosis sembuh dari kanker. Maka dari itu, tahun ini kabar tersebut resmi terjawab dan Blink-182 tidak hanya kembali dengan personel yang lengkap, tetapi juga merilis lagu terbaru mereka berjudul Edging yang dapat didengarkan pada Jumat 14 Oktober 2022. Adapun tur mereka akan dilaksanakan pada Maret 2023 di beberapa negara. Namun sayangnya dalam tur ini negara Asia tidak masuk ke dalam daftar. Adapun negara-negara yang akan dikunjungi oleh Blink seperti Inggris, Australia, Jerman, dan masih banyak lagi.